Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai dengan 17. Sebab itu, haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti telah kujauhkan dari Saul, yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud. Sahabat Alkitab, di zaman modern sekarang ini, dengan segala kecanggihan yang tersedia, seringkali kita menuntut agar segala sesuatu serba cepat, baik itu di dalam relasi kita dengan orang lain, ataupun dalam menyelesaikan tanggung jawab di pekerjaan, atau bahkan di pelayanan kita. Paradigma tersebut seringkali membuat kita melupakan proses yang harus dilalui dalam mencapai segala sesuatu. Demikianlah juga yang diajarkan Allah kepada Daud melalui perantara Nabi Nathan. Allah menanggapi kehendak Daud untuk membangun rumah baginya dengan cara yang tidak terduga. Ia berkata kepada Daud bahwa belum saatnya membangun rumah bagi Allah. Menariknya, Allah kemudian mengingatkan Daud akan penyertaannya kepada bangsa Israel, serta Daud dan segenap keturunannya. Allah berjanji bahwa dinasti Daud akan lestari, tetapi Daud diundang untuk menghayati proses itu dengan penuh iman kepada Allah. Allah akan menjadi bapa bagi Daud beserta keturunannya. Seorang bapa yang tidak hanya menjamin kesejahteraan anaknya, melainkan juga mendidik di dalam kebenaran dan ketegasan. Dalam proses pendidikan Allah itulah kelak anak Daud akan membawa Israel menjadi kerajaan yang kokoh, bahkan dapat mendirikan rumah yang begitu megah bagi Allah. Sejarah mencatat bahwa perkataan Allah tersebut digenapi saat Salomo, anak Daud, berhasil membangun bait Allah. Sahabat Alkitab, marilah setia kepada prosesnya. Saat waktunya telah tiba, yakinlah bahwa Tuhan akan menyatakan berkat-Nya bagi kita.
Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menikmati perjalanan atau proses bersama dengan Allah tersebut yang penuh dengan dinamika. Sebagaimana Daud, mungkin ada banyak rencana baik yang ingin segera kita lakukan. Tetapi cobalah undur sejenak dan bertanya kepadanya. Apakah ini sungguh Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita? Setialah pada didikannya, karena Ia adalah Bapa kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pengajaran-Mu yang tak ternilai. Bantulah kami ya Tuhan untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hidup ini, tetapi memahami bahwa setiap proses memiliki nilai dan hikmah yang mendalam. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk setia pada rencana dan waktu-Mu, sehingga segala yang kami lakukan dapat mencerminkan kehendak-Mu yang sempurna. Jadikanlah kami sebagai hamba yang menghayati perjalanan bersama-Mu dengan penuh iman dan kesabaran. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pengertian-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.